diketahui 5B, 9F, 14SI, 15S, dan 56XE. Pasangan senyawa-senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui apa itu aturan oktet. Aturan oktet adalah suatu aturan yang menyatakan bahwa atom-atom di dalam suatu molekul harus memiliki 8 elektron agar mencapai kestabilan. Nah, dalam hal ini terdapat atom boron, atom fluor, atom Si, atom S, dan atom Xe. Nah, untuk mengetahui apakah atom-atom tersebut dapat membentuk molekul yang oktet, maka harus dicari konfigurasi elektron dari masing-masing atom. Untuk atom boron, dengan nomor atom sama dengan 5, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p1. Lalu, atom fosfor, dengan nomor atom sama dengan 9, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Lalu, untuk atom silikon, dengan nomor atom 14, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Lalu untuk atom sulfur dengan nomor atom sama dengan 16, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Lalu untuk atom Xe dengan nomor atom 56, konfigurasi elektronnya adalah Kr 4d10, 5s2, dan 5p6. Setelah diketahui konfigurasi elektron dari masing-masing atom, maka sekarang akan ditentukan elektron valensi dari masing-masing atom. Atom boron memiliki elektron valensi sama dengan 3. Lalu atom fluor memiliki elektron valensi sama dengan 7. Atom silikon memiliki elektron valensi sama dengan 4. Lalu atom sulfur memiliki elektron valensi sama dengan 6. Dan atom xenon memiliki elektron valensi sama dengan 8. Nah, setelah diketahui masing-masing elektron valensinya, kita akan melihat semua jawaban dari pernyataan. Nah, untuk pernyataan A, yaitu SF4, molekul SF4, dan XE4. Yang pertama adalah molekul SF4, di mana dalam hal ini yang menjadi atom pusat adalah S, karena S lebih elektropositif dari F. Nah, S memiliki 6 elektron fluor. Kita tuliskan S memiliki 6 elektron keluar. Lalu S akan mengikat 4 fluor. 4 fluor. Nah, setelah dituliskan, setelah dituliskan struktur dari SF4, maka kita akan menghitung jumlah elektron dari masing-masing atom. Untuk atom S, jumlah elektronnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S memiliki 10 elektron, sedangkan F memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F memiliki 8 elektron. Nah, dalam hal ini, S memiliki 10 elektron dan F memiliki 10 elektron, yang mana molekul ini tidak mengikuti aturan oktet karena molekul yang elektron yang ada di S berjumlah 10. Maka molekul SF4 tidak oktet. Lalu untuk molekul yang kedua yaitu XeF4. Dalam hal ini Xe akan menjadi atom pusat. Xe akan menjadi atom pusat karena
XE lebih elektropositif dari F, dengan XM memiliki 8 elektron terluar yang akan mengikat 4F. Akan mengikat 4F di mana F memiliki 7 elektron terluar. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah elektron yang ada pada atom XE. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdapat 12 elektron pada atom XE. Sedangkan pada atom pure terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Karena atom XE memiliki 12 elektron, maka molekul XEF4 tidak memenuhi aturan oktet. Maka pernyataan A merupakan pernyataan yang salah. Lalu untuk pernyataan B, yaitu BF4 dan STF4. Dalam hal ini, B memiliki 3 elektron terluar. Nah, karena B mengikat 4 fosfor, namun B hanya memiliki 3 elektron terluar, maka fluor akan melakukan koordinasi dengan B, sehingga fluor akan menerima 1 elektron. Sehingga muatannya akan menjadi negatif. Nah, untuk fluor yang diikat oleh B, tidak ada muatan negatif. Hanya yang memiliki bilangan koordinasi yang akan bermuatan negatif. Nah, kita akan menghitung jumlah elektron pada atom boron, atau B. Dalam hal ini, B memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B memiliki 8 elektron. Lalu untuk fluor, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 8 elektron. Nah, molekul BF4 memenuhi aturan oktet karena kedua atom memiliki 8 elektron masing-masing. Lalu, untuk yang kedua yaitu STF4. Dalam hal ini, STI memiliki 4 elektron terluar dan STI mengikat 4 fosfor. Kita tuliskan STI yang mengikat 4 fosfor. Nah, lalu kita akan menghitung jumlah elektron yang ada pada atom Si terlebih dahulu. Jumlah elektron yang ada pada atom Si adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elektron. Lalu pada atom fluor yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elektron. Nah, molekul SiF4 karena keduanya memiliki 8 elektron pada atomnya, maka memenuhi aturan oktet. Maka jawaban yang benar adalah B. Dari pernyataan semua jawaban, maka jawaban yang benar adalah B.